Sekarang ni aku nak, nantilah aku nak pergi makan. Nanti video makanan akan disambung ke episod lain. Okey, sekarang ni aku berada di Storaz Sri Rasa. Nak makan apa? Jom. Dan lain macam kita tarik. Ni bawa tarik banyak buih. Sedap. Kita tunggu makanan lagi. Kau korang tunggu makanan apa yang kau order. Let's go. Ini dia lah aku order. Wah, besar. Gila lah. Mi Jawa banjir. Apa? Mi Jawa banjir. Haa, mi Jawa banjir. Tengok. Sampai 6 cucuk. Tak habis ni, tak habis. 6 cucuk sate. 6 cucuk. Lepas tu dia kata tadi 2 ketul ayam. Harga dia aku rasa fee. Berapa harga? RM14.90. Ha? Oh. Harga dia RM14.90. Ngam-ngam RM15. Ada sikit-sikit. Apa? Kari banjir. Mi kari. Tapi ada sate, ayam ada 3 jenis. Ayam goreng, ayam penyet, ayam kari. Nantilah kita try, kita tanya. Aku tak tahu lah habis ketidak ni. Jomlah, aku makan. Okay, sekarang ni aku nak mencuba sate. Lembut. RM14.90. Memang balut ya. Tengok aje. Nampak macam membazir. Nampak macam membazir juga ni. Mana mi? Ui, sedap. Sedap, sedap, sedap. So, nanti kita bersambung lagi. Aku nak makan dulu. Tengok. Besar, besar guys. Dua telur ayam. Dua ketul ayam. Manok. 6 cucuk sate. Tengok. Mi dia tak nampak. Mana mi dia? Mi, mana mi dia? Mi Jawa banjir. Jom, aku nak makan dulu. Nanti kita sambung lagi. Bye. Okay, selesai sudah akan di restoran Sri Rasa. Hui, kenyang. Kili. Kenyang, kenyang, kenyang gila. So, apa yang aku boleh bagi tahu korang, mi Jawa banjir itu boleh makan untuk 2 orang. Kalau bagi aku lah, untuk 2 orang
Aduh, itu sasol. Dua orang memang terbaik lah. Kalau makan seorang diri memang bawa balik lah macam gudih. Sudah bawa balik. Tak habis. Harga dia memang berpatutan. Dua ketua ayam, besar lagi. Lepas tu, enam cucuk sate. Memang berbaloi. So, bagi korang nak pergi ke restoran Seria 1, pergilah ke. Dia memang bersebelahan dengan Balai Polis Badarudin. Lepas tu, kalau tak jumpa juga, dia dekat Animal Kingdom. Animal Kingdom Satok. Panas. Modenas Pulsa. Jom kita test. Okay, jomlah guna balik dulu. Nanti kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk mengetahui video aku yang seterusnya. Dan aku akan, aku tak lupa juga, aku akan buat test tank 6 liter test tank 6 liter RS. Aku akan buat secepat yang mungkin. Berapa kilometer yang boleh dapat? Aku jangkakan 200 kilometer ke atas. Aku jangkakan kalau 230 tu memang alhamdulillah. Okeylah. Jom. Malas nak cakap banyak-banyak. Masa ini pun jam, masa orang balik kerja. Jomlah kita layan.